teman-teman, jumpa lagi dengan Reptil Syndicate. Kali ini kita kembali ke kehidupan nyata kita sebagai peternak ya. Jadi kita sudah beberapa hari jalan-jalan, senang-senang have fun di Surabaya, kontes, terus kesana kemari. Terus kita kembali ke kandang ini lagi. Jadi ini kondisi iguana kita sudah nggak dikasih makan 3 atau 4 hari ya, dari Sabtu sampai hari ini, hari Selasa. Jadi kita sekarang mau membersihkan kandang dulu supaya iguananya kandangnya bersih dulu, terus kita buang sisa makanannya yang kemarin, lalu baru kita kasih makan. Kasihan juga ini belum disemprot air biar minum dulu, panas banget. Dan ini saya kesiangan karena kemarin malam datang harus langsung edit video, langsung diupload, dan ini saya baru mulai sekitar jam 10-an. Yuk, ikuti saya. Kita mau membersihkan kandang iguana dulu. Kotor banget, teman-teman. Dan sekarang kita membersihkannya itu sendiri karena saudaraku itu yang sering bersihkan di sini sekarang udah ke Jakarta. Teman-teman, dia minum. Kayaknya dia haus banget ya. Oke, mau nggak mau kita harus masuk ke kandang buat nyapu ini, bersihin dalamnya, karena kalau disemprot aja dia nggak bisa bersih. Ada lupa bentuknya. Oke, teman-teman, yang sini sudah bersih. Jadi kita tinggalkan yang lain. Kita buang dulu sampah. Yuk, pindahkan yang lain.
kita membersihkan kandang albino. Albino ini kotorannya dikit, soalnya lebih kecil. Nah, kalau kandang yang sini ini enak, soalnya dia langsung tembus ke sungai, teman-teman. Tapi galak iguananya. Hey. Ya sampai berlumut nih. Padahal cuma 3 hari ya. Katanya mau berlumut. Awas dia mau berlumut. Nah, ini kandang yang paling kotor. Nggak tahu si iguana ini. Pasti paling jorok kandangnya. Macam perkulit settingan lagi. Yang ini agak susah nih, soalnya lantainya nggak rata, yang buat. Sudah cukup, Pak. Bekas gacauan, speknya masih rata. Oh, aduh cakarnya. Cakar. Ya, lumayan bersih ya. Dia pupnya di pasir kali. Iya, pasirnya kotor. Capek juga teman-teman. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 kandang. Masih ada 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 lagi, belum kandang baby juga. Yuk kita lanjutin. Nanti baru kita ngasih makan ya. Ini
ini teman-teman si Markus, dia udah mulai ngoren lagi, kayaknya dia mau birahi lagi. Tuh, mau dibuka tapi kok dibungkus semua ya. Ini kan pintunya lebih berat. Apalagi waktu bersihin. Oke, kita lanjut bersihin kandang baby. Ini baby iguana. Kalau baby iguana pupnya nggak banyak sih. Aduh. Yang red ini cuma 400 ribuan. Teman-teman, ini kandang Markus Junior. Ini anaknya Markus. Dia sampai makan akarnya kangkung. Oke teman-teman, kita mau ngasih makan. Ini nggak perlu dipotong-potong sebagian yang besar. Biarin dia pilih mana yang mau dimakan. Oke, yuk ikuti aku.